Baik, Datuk, kita nak memperkatakan tentang pakej umrah dan haji Andalusia Travel dan Antwerps. Ya. Mungkin boleh Datuk kongsikan pakej-pakej terbaru yang ada di Andalusia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peminat Radio Klasik. Ya. Seperti biasalah, apabila kita menjalani satu perusahaan yang berunsur dakwah, kita akan meletakkan program-program yang mendapat kegunaan semua pihak lah. Yeah. Dari segi pengendali apa nama ni, agensi pelancongan, kerana perniagaannya. Yeah. Tapi dalam ni, di segi orang awam, dia akan melaksanakan ibadat yang dituntut. Yeah. Saya ingin menarik perhatian sekarang ni berkenaan dengan rukun Islam yang kelima ialah haji dan umrah. Sekarang ni nak pergi haji agak sukar. Sukar sangat-sangat. Sebab pertama, yang tunggu nak pergi haji dekat 2 juta. Kemudian sistem kota yang dikenakan hanya sekitar, kalau dululah sekitar dalam 30,400 orang. Yeah. Kemudian sudah 2 tahun tak boleh pergi, 2020 dengan 2021. Jadi dia blok 30,000 campur 2 dan 60,000 campur tahun semasa pula 20,000 dah. Dah 30,000 dah dekat-dekat 100,000. Betul. Yang dia nak bawa pergi hanya sikit, baru ni hanya dia bawa, dia benarkan 14,000. Jadi orang yang duk tunggu nak pergi mengikut tahun yang sepatutnya dia pergi, dah tak boleh pergi, kena tunda ke depan sebab nak memenuhi orang yang tersangkut duk menunggu tak boleh pergi, kena utamakan dia. Jadi apa yang kita ingin mengambil kesempatan dalam suasana begini, umur kita makin bertambah. Nak pula tahun lepas, tahun yang baru lalu, siapa yang berumur 65 ke atas tidak dibenarkan, tidak dikeluarkan visa haji. Jadi sampai bila dia tak dapat nampak Kaabah? Ya, Ustaz. Sedangkan yang orang yang berumur macam saya yang dah berumur kan, teringin berbenar nak pergi tengok Kaabah juga sebelum meninggal dunia dan sebagainya. Jadi kita memberi peluang kepada mereka, pergilah umrah dahulu. Pendek kata, kalau sekiranya meninggal dunia begitu ini, seseorang yang berumur tu dia dah tengok Kaabah, dia dah dapat merasa buat umrah, artinya satu fardu dalam rukun Islam yang kelima dia buat juga, iaitu dengan umrah. Nah, itu yang kita persediakan berbagai-bagai rancangan untuk pergi. Bagi Andalusia, seperti yang semua tanya tadi, apakah apa nama ni, program-program ataupun apakah apa nama ni, tawaran-tawaran pakej yang akan diberi. Tawaran pakej tu adalah macam biasa, iaitu kita ada sekarang ni kita sedang duk promote umrah dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Ramai juga di antara umat Islam yang kurang apa nama, mendalami falsafah umrah dalam Ramadan. Sebenarnya terlalu banyak faedah umrah dalam Ramadan ini, sampai Nabi pernah bersabda, dia kata, umratun fi ramadana ta'dilu hajjahu ma'iyah. Siapa menunaikan umrah dalam bulan Ramadan, dia pahala seperti haji bersama dengan aku. Sedangkan Rasulullah dah wafat 1400 tahun yang lalu. Kalau kita dapat menunaikan umrah dalam bulan Ramadan, hanya satu umrah, sama seperti haji dengan Rasulullah. Mengapa? Tentu orang tanya, mengapa tawaran begitu tinggi, kadang-kadang tak menasabah oleh akal. Kita tak boleh fikir tentang menasabah dengan akal. Sama lah seperti baru-baru ini kita buat conference sikit melalui video lah. Dan kita sebarkan, kita viralkan melalui ni maya. Lepas tu kita sebut bahawa sekarang ini kadar pertukaran wang Saudi dengan Malaysia sangat berbeza. Naik tu terlalu tinggi. Sampai 128 sen untuk satu rial. Jadi naik, dia mengikut kadar pertukaran ni. Jadi ramai orang tanya, mengapa iklan dalam buku macam ini kita nak iklan tu harga lain? Bila sekarang ni harga jadi lain. Jadi kita kata itu mengikut tuntutan semasa. Dan kita berniaga, kita tak mau terlalu rugi. Rugi sikit-sikit tak apa, terlalu rugi tak boleh. Tak boleh, tak berniaga lah. Tak berniaga lah. Jadi kita nak bayar gaji, nak apa semua kan. Jadi apa yang saya nak tarik perhatian di situ ialah dalam Al-Quran, kita dalam rancangan radio ni kita ada dakwah juga sikit dalam
dalam Al-Quran dia kata lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai sesuatu kebaikan, kebajikan yang kita nak buat untuk beribadat kepada Allah kecuali kita berbelanja apa yang paling kita sayang. Jadi kalaulah kena tambahan sikit, kita bayar. Kalau kita banyak bertanya balik, istitoah di mana? Sebab dalam Al-Quran dia sebut walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memperuntukkan haji di dalam tu ada umrah bagi mereka yang berkuasa sampai kepadanya. Satu daripada yang berkuasa ni ialah ada duit. Ada duit boleh pergi. Jadi kalau sekiranya mereka dah bayar, dekat nak pergi dah, dah bayar dah dulu, dekat nak pergi tiba-tiba berlaku kenaikan, dia tambah dalam antara 200 ke 450, dia tengok kategori mana kita ambil lah. Jadi bayaran 200 itu, kalau kita pergi ke Mekah pun kita belanja, beli itu beli ini pun habis juga. Tetapi membolehkan kita pergi ke Mekah untuk menjadi tetamu Allah Dhuhrahman. Di sana akan kita perolehi pahala yang berganda kerana kita membelanjakan apa yang paling kita sayang. Jadi ini saya nak memujuk kepada jemaah yang bertanya semalam, ramai jugalah, mengapa dalam buku pamflet harga lain, sekarang harga lain. Jadi kita tengok aturan semasa dengan kapal terbang apa nama ni, menaikkan kadar tambang disebabkan oleh fuel ataupun bayaran apa nama gas dan minyaknya. Kemudian kita tengok pula dari sudut kenaikan harga yang disebabkan oleh apa nama ni tadi, maka kita kena naik. Namun di sana Allah memberikan ganjaran yang paling banyak. Seperti kita sebut sedikitlah keistimewaan orang pergi ke Mekah ni, tambahlah bulan Ramadan. Saya sebut balik, mengapa kita pergi ke Ramadan tu Allah bagi banyak pahala? Bayangkan nak menunaikan umrah kena pergi ke Mekah. Bila pergi ke Mekah, duit, masa percutian, ya, macam Kak Ayu nak pergi ni, kan, masa percutian. Lepas itu environment, where, di mana kita nak pergi? Mekah. Mekah tu dengan panasnya, kadang-kadang sejuknya, pecah-pecah tapak kakinya. Jadi kita kena jihad. Lepas itu ada peraturan ni pula. Bila dah pakai ihram, kena jaga 13 langkah ihram. Ini tak boleh buat, ini tak boleh buat, 13 tu. Jadi artinya jihad itu dimasukkan dengan suasana ibadat dalam bulan Ramadan. Lepas tu kena puasa pula. Dahlah jaga 13 langkah ihram, puasa pula. Lepas itu puasa suatu hal. Nak berbuka puasa dalam masjid haram dengan masjid Nabawi, ini kena pergi awal-awal. Artinya memaksa kita yang berpuasa itu beribadat dalam ibadat. Jadi Allah akan memberi terlalu banyak pahala. Tetapi sekejap je kita pergi. Bukan lama mana kita pergi, hanya dalam paling-paling tinggi pun 14 hari. Jadi 14 hari itulah kita nak mengisi apa yang ada. Jadi kempen kita, pergilah umrah dalam bulan Ramadan. Jangan duk tanya pasal duit berapa orang nak bayar, tetapi tanya bila kita nak mati. Kita akan mengambil semua pahala ini untuk habuan akhirat kita dan juga untuk habuan dalam kubur kita nanti, insyaAllah. Ya Datuk, kita akan sambung lagi selepas lagu ini Datuk, insyaAllah. Yang tak berbeza, memang kita semua ini sama di sisi Allah yang Maha Kuasa. Tetapi yang membezakan kita adalah iman dan taqwa.